Dua pekan jelang kelanjutan kompetisi Liga 1 2020 bergulir, Madura United menundukkan tim Liga 2 Martapura FC dalam laga uji coba. Tidak tanggung-tanggung, skuad arahan Rahmat Darmawan menyerangkan 4 gol ke gawang tim asal Kalimantan Selatan. Keempat gol Madura United dibukukan oleh Marco Sandi Mirauje, Haris Tuharea, Rivaldi Bawo, dan striker lokal seleksi Aldi Maulidino. Sementara gol hiburan dari Martapura FC lahir dari kaki Eka Hera.